Selamat siang Ibu Rosmina ya. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Sehat selalu, terima kasih Bu Rosmina juga ya. Kangen beberapa minggu Ha, kemana aja? Abis mudik dulu ke Garut, mertua meninggal. Oke. Ada kesaksian yang mau disampaikan? Silahkan langsung. Ini tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalnya mati sebentar, jangan ditutup soalnya ini handphonenya agak. Oke, tapi kalau misalnya sampai ke mati, tutup dulu nanti telepon balik ya. Oke, silahkan langsung. Waktu saya di Garut itu yang kan bapak mertua. Nah, ibu mertua itu saya kasih tahu, Pak, ibu ini kan udah emang udah jalannya begini, emang umurnya udah lanjut, udah 78. Mm-hmm. Nah, tapi mama itu belum mau nerima, masih tetap harus masih ada di sampingnya, katanya masih ada di sampingnya. Sampai sekarang pun sampai saya pulang ke Bandung nggak mau menerima kenyataan ini. Terus saya tuh bingung bagaimana ini, karena saya punya kenalan di Garut, kebetulan di gereja di Yokin, tahu, saya panggil ke rumah. Nah, saya tolong kasih tahu ya, mama saya tuh begini-begini, saya kasih tahu. Nah, baru tadi pagi saya pulang, baru saja jam berapa tadi ya, sekitar jam 9-an, saya telepon, katanya mama udah masuk rumah sakit. Saya baru pulang dari Garut, masih harus balik lagi ke sana. Sementara anak saya di sini juga sedang bikin skripsi, karena beberapa bulan kemudian tuh mau menghadapi ini apa namanya, praktek. Saya bingung sih bagaimana. Akhirnya saya berdoa dan berdoa, kemudian ada jalan keluar. Salah satu kamu harus ikutin, yaitu tinggal tetap di Bandung, urusin anak kamu. Tetap di Bandung sampai sekarang saya belum telepon anak saya, mamanya udah ada di Bandung. Puji Tuhan, anak saya telepon. Sebelum saya telepon ibu Selvi, saya telepon dia, dia telepon saya bilang, "Gong, mama udah di Bandung." Iya, karena nanti mau pulang dia. Mak, kata kamu masih udah boleh keluar dari asrama, sudah boleh, hanya dikasih waktu beberapa jam. Oke, mama tunggu, kita sharing sama-sama di sini. Nah, itulah jalan keluar. Mungkin nanti ke depannya hasilnya bagaimana, mungkin nanti minggu depan saya sambung lagi. Oke, baik. Ini karena waktunya mepet-mepet. Betul, banget. Tinggal berdoa aja untuk ibu. Teman-teman yang ada di sana, mungkin yang ada di luar sana yang punya pengalaman hidup seperti saya, janganlah minder, jangan takut. Kalau misalnya kita sudah menemukan jalan itu, kita sudah percaya Tuhan Yesus, ikuti jejak kaki. Jejak kaki itulah jejak kaki Tuhan Yesus. Ikuti kita kemanapun kaki itu melangkah, kita ikuti. Oke. Okay. Menemukan jalan terang. Baik. Ya, jangan bingung-bingung ya. Jangan dibawa bingung-bingung. Bawa sederhana aja ya. Oke. Terima kasih Bu Rosmina. Tuhan berkati.